5, 4, 3, 2, 1, close the door. Hai. Dad. Mantan istri nongol di sini. Aduh, mantan copet, ngapain di sini lu? Kali Ciliwung, apa kabar? Ah, Kali Ciliwung, bukan dong. Kalina. Ya kan udah Kali Ciliwung banyak sampahnya. Ini Marwani kan kayak sampah kan. Makasih lo udah ngerayu ya. Lo. Senang banget ya udah hadir ke sini ya. Walaupun kita masih masa lalu, tapi ya. Ya masa lalu biarlah masa lalu kalau kata si Inul. Ya kan, yang penting masa depan. Ya, betul sekali. Dan senang banget gua. Apa begitu batuknya ya? Iya begitu. Gua senang banget bisa hadir di sini sama lo. Kita akan ngobrol bareng-bareng. Kenapa, Pak? Di belakangnya kayak asli gitu. Sama, ini juga AC-nya berasa gitu ya. Berasa ya. Biasanya kalau kemarin kan agak ditiup-tiup gitu ya. Usaha kru lu gitu. Iya, iya. AC kita kan kurang ya. Kalau di sini kayak asli gitu kan. Iya, iya. Ini juga action figure-nya juga lebih mahal daripada yang di sono. Sebenarnya malu, Pak. Terus ininya juga lebih gede. Iya, lebih gede ya. Juga. Tapi gak apa-apa. Oke, kita ngobrol. Boleh. Mau di kamar apa di sini? Jangan di kamar. Di sini aja. Oh iya, di sini. Emang kenapa sih kalau di kamar? Kalau di kamar ntar kita balikan. Sementara kan gue tahu lu sedang menuju ke kembali ke perpisahan yang baru ya. Eh, lu. Emang iya? Lu jangan suka begitu. Nih gue yang mati di sini. Lu mah enak tinggal tanya doang. Gue yang jawab. Buset lu. Biar kita lebih ngerasa di rumah. Iya. Di rumah kita. Iya. Lu tempelin nih stiker kita. Tapi gak apa-apa. Ah, nggak apa-apa deh. Ya udah lo yang tanggung jawab. Iya, lah kan lo gue lagi. Lo udah terkenal, enak gue belum. Ya, udah, bentar lagi juga. Nggak apa-apa. Pede aja. Iya. Gak ada orangnya. Gak ada. Nah, pas banget. Gini ya. Kanan lagi. Kanan, bego. Ini dilepas dulu dong. Itu. Nah. Ini dilepas. Dah. Ini tutupin aja nih bener. Ya udah tutupin, gak ada orangnya. Gue nutupin ini ntar usia gue ditutup. Gak apa-apa. Keluarga lu gak ada yang sedih kok kalau lu hilang. Cakep. Cakep. Iya. Bangkunya lebih empuk. Lu mah gembel. Mejanya juga lebih bagus. Iya. Layarnya juga lebih bagus. Iya bener-bener. Kru-krunya juga ganteng-ganteng. Iya, emang kru gue? Ya, hancur. Gak masuk-masuk. Kita disuruh ngelawak mulu, Min. Kalau di sini kan gak dibayar kita. Iya. Gak usah ngelawak, udah. Udah itu saya takut, pasti tahu cara ngomong ini. Ya, apalagi gue. Iya. Lu masih mending bintang tamu. Lah, Bapak. Gue yang mikirin konsep. Pakai dimirip-miripin lagi. Iya. Mau nanya apa lagi, Dad? Gila, loh. Luar biasa, loh. When? Keren banget loh, gue bawain ini, iklan. Ya, kan lu kan nanya kan, belum available kan. Ini dari Torabika, Kopi Gilus bos. Itu kan kita ya. Ini Kopi Gilus ini, dia bikin melek tapi gak bikin kembung bos. Enak, bikin melek gak bikin kembung, karena ampasnya tuh halus banget. Iklan bos, jadi kita ada sponsor udah bos. Ya silakan dibicarakan. Iya. Jangan nah, mau. Lu kan nunggu sponsor kan? Iya. Nah, silakan. Wow. Coba kopinya minum. Bener boleh. Gilus mix dengan nanoteknologi. Kasian. Iya. Podcastnya udah mulai nggak laku dagang kopi sekarang. Dia bukannya Starling di Menteng. Mas, ya. Ampun mas. Ya, Wen ya. Dia di belakang gue, Wen. Stikernya dicabut, Min. Hah? Demi apa lu? Gue gak mau lihat. Ya. Ya. Stiker kita ternyata lebih kecil daripada stiker dia, Min. Itu dicabut beneran? Mm-mm. Bentar lagi nyawa lu nih, Min. Eh, Om Deddy. Bagus sih, tapi dipasang lagi. Dia orangnya munafik ya. Sebenarnya dia demen sama stiker kita. Om. Gak jadi nih kalau Min. Bro, boleh pindah tempat duduk gak bro? Oh, oke. Okay. Wen. Saya mau tanya-tanya nih karena agak mengganggu belakangan nih.
Boleh, ada kursi di sana. Tolong. Hah, diusir. Ini kopi saya ada di kamu ya. Eh, maaf Om, tadi yang geser dia. Saya udah bilang taruh sini aja, jangan dipindah-pindahin. Sebenarnya saya cuma mau minta pertanggungjawaban karena tiba-tiba ada orang yang melapor saya tadi pagi. Wen, itu gue bilang. Ada orang yang nelpon saya tadi pagi mengatakan bahwa tiba-tiba podcast saya dijiplak, ditiru, tiba-tiba ada acara deg-degser. Bintang tamunya juga ditiru, gayanya ditiru, sampai saya ini seperti ngaca di cermin yang kotor. Kok lo jadi lucuan dia, Wen? Cerminnya. Gua gak bayar lo. Oh iya, kakak. Gua gak bayar lo. Tidak semua orang tuh suka dikomedikan, sensitif sekarang tuh. Nah, Anda, Mas Wendy, Anda tuh kan minta izin saya. Ini biar Anda tahu bahwa itu semuanya berdasarkan izin. Pertanyaannya adalah, kenapa dia gak minta izin? Kan, Wen. Syukur. Lu minta izin kan sama gue kan? Gue minta izin dong. Baik-baik kan? Dari awal, karena gue menghargai lu, gue menghormati. Karya kan? Karya. Wendy. Tenang, gue support. Karya itu karya. Ada royaltinya kan? Iya dong. Nah, iya, makanya gue dari awal minta izin sama lu, ngomong baik-baik sama lu. Bahkan sebelum tayangan perdana gua, lu kasih gue review dulu. Review dulu dong. Nah. Iya. Tapi lu gak sendiri kan ternyata kan? Gue gak sendiri, Mas. Berdua sama dia? Berdua sama dia. Kenapa gak ada orang ini minta izin sama gue? Gitu loh pertanyaan gue. Kenapa? Kenapa lu gak pernah minta izin sama gue? Gue bilang, kalau mau lebih enak nih sebenernya, minta izin lah gitu. Gue sudah ngomong baik-baik. Terus dia ngomong gini, gak usah lah. Kapan ya, Wen? Kan lu yang punya konsep. Lu udah dapat izin, udah aman. Ya udah, ngapain gue nggak perlu lah gitu kan? Lu dia bilang nggak perlu. Nggak perlu. Perasaan yang ngingetin lu izin sama Om Deddy gue dah. Gak ada. Gak ada buktinya itu. Gak ada buktinya. Gak ada buktinya. Ini saya serius. Tapi kamu di podcast itu kamu suka ketawa-ketawa sendiri, kenceng-kenceng sendiri kayak ngeledek saya gitu. Gak ngeledek Om. Oh, ngeledek bintang tamu. Enggak Om, bukan ngeledek bintang tamu. Gue bilang ngeledek siapa? Lu mau nanya ke gue? Lu jawab sendiri dong. Yang ketawa kan lu bukan gue. Nah ini nih ketawain. Ya, emang? Enggak Om. Nih, ini orang lagi serius loh gue. Nah ya, sama gue juga lagi berusaha serius pas di podcast yang di sana gitu. Dia ketawa terus. Ngata-ngatain saya botak lah, ngata-ngatain segala macam. Enggak Om. Kalau lu ngatain dia botak, artinya lu ngatain gue botak. Enggak Om, saya gak pernah ngatain dia botak Om. Saya cuma bilang palanya kosong. Sama. Gak punya otak? Bukan Om. Gue gak pernah bilang begitu Om. Hah? Lucu enggak. Lucu itu gak punya otak tuh lucu. Enggak lucu kok Om. Iya Om, saya boleh izin gak? Mau kemana Anda? Mau jemput anak dulu di PAUD. Kan ya, belum nikah. Kan belum nikah Anda. Iya. Saya berarti mesti duduk di sini ya Om. Duh. Sampai selesai ya. Kamu waktu podcast kenapa kamu tiba-tiba duduk di depannya Wendy? Saya cuma di calling Om sama dia, suruh jadi bintang tamu saya. Oh udah kamu callingan sekarang? Iya Om, soalnya lagi sepi. Biasa di pinggir jalan? Iya, di Rawamangun Om. Deket rel kereta. Berapaan? 25. Maaf Om. Tadi Kalina kan? Enggak Mas, udah mau jadi diri saya sendiri. Nggak aja. Bisa. Coba dilanjutin aja, kita berdua aja, wawancara aja. Iya, Mas. Ada saya dua mau... ada di Corbusier-nya di sini. Saya make up sebagai Kalina dulu ya Mas. Nggak usah. Lu kok jadi bukan temen gue sih di sini, Wen? Kata siapa lu temen gue? Lu ngajak podcast, nggak dibayar gue dihinain lah sekarang. Kata siapa lu nggak dibayar? Gue mau tunjukin bukti transfernya. Ih, jangan. Hmm? Jangan. Lu tuh dibayar? Emang Mas pikir gratis? Enak aja, bayar saya. Saya modalin bikin set, itu modal. Alat saya beli sama, ya mirip-mirip lah sama gak, gini, Wen, gue pertanyaan gue, itu semua lu bayar? Apanya? Itu ini podcast semua beli gue modal. Bintang tamu lu bayar. Kalau lu punya duit buat bayar, nggak bisa yang bagusan dikit bayar. Maksudnya yang nggak bagus berarti siapa nih? Mau apa? Mau ngadu Mas. Ngadu ke siapa? Ke Kaseto. Nggak ada Kaseto. Udah nggak zaman kaset. Bukan itu kaset. Ya udah nggak apa-apa, saya lanjutin aja karena udah ada di sini. Jadi Kalina kan? Iya Mas. Tapi saya. Udah Kalina ya Kalina dong. Iya Mas. Pintar diomelin lagi nggak? Ya enggak lah. Iya Mas. Kalina kan? Iya.
Ya udah, kita mulai ya podcastnya ya. Boleh, Mas. Saya mulai sekarang podcastnya. Iya, ya. Boleh, Mas. Oke, ini Kalina ini Deddy Corbuzier juga ya. Iya. Jadi ada dua Deddy Corbuzier, satu Kalina gitu ya. Iya, boleh, Mas. Ya? Iya. Kita mulai podcastnya ya. Boleh, Mas. Oke. 5 4 3 2 1. Close the door. Wih, Kalina udah lama nih ya. Enggak datang. Akhir kali datang mau nikah. Terus sekarang datang lagi. Ya, lu boleh boleh ini. Boleh, sama, boleh, boleh. Ya. Datang lagi akhirnya. Iya. Saya kaget loh. Luar biasa. Benar, Mas, ini enggak apa-apa jadi Kalina nih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kak Kalina. Enggak apa-apa. Wih, keren banget ya, tapi maksudnya gini, orang-orang kan berpikirnya itu keluarga berpisah itu harus parah ya, tapi tidak, ternyata keluarga berpisah itu juga bisa sama-sama terus. Enggak dong, kalau sama-sama terus enggak sama-sama. Kalau pisah-pisah dong, gimana sih? Ya, cuma kan kalau ya kalau lagi sama-sama, kalau lagi ngomongin anak, bisa lagi sama-sama. Ya enggak harus. Ya, Anda ngerti enggak? Apa sih? Dia biar kayak dia. Oh, iya benar. Dia. Ini menarik nih. Kok menarik? Emang saya enggak bayar-bayar. Kok enggak bayar-bayar? Mau ditarik? Ini menarik deh, bukan mau ditarik. Iya. Ayo dong yang lucu anjing. Bukan saya ini agak-agak takut juga nih. Dia takut ini boleh sama Kalina apa dari, gimana nih? Dari awal mau diundang dia udah ketakutan sendiri. Gue takut. Apa yang harus ditakutin sih dari Mas Det? Kagak, gue gak takut. Sama orang. Ya, gue dibilang dia teman SD gue. Gue masih lawa sama dia. SD-nya di mana coba? Di mana? Katanya kalau satu SD, lo tau dong? 06, petang, peteng-teng. Bercanda mulu lo. Saya tau kan, gue kira bercanda. Tapi gak apa-apa, kita lanjut aja. Iya, sehat, Dad. Sehat. Waduh, enak banget ya manggil dia, Dad. Oh, ayah lo, dia ayah lo. Enggak dong, itu Daddy, okay. Bukan bahasa Inggris. Namanya kan Daddy. Sehat. Sehat, lu juga ya, sehat ya. Sehat. Gue kan udah sekarang bahagia banget. Lu lihat dong. Iya, kemarin Aska ulang tahun tuh. Waduh, selamat ulang tahun ya Aska. Lu waktu ngucapin Aska ulang tahun, inget gak waktu lu bikin video? Lu ngomong umur berapa sih dia? Dia tuh kayaknya 15 ya. 15 tahun Aska. Kak, Aska berapa ya? Lo yang bener dong, lo kan nyokapnya ya, lo harusnya tahu dong. Ya kan gue banyak kepentingan, jadi gue agak lupa. Sama anak sendiri? Bukan, bu. Kan gue salah lagi. Gila. Sebenarnya gue sama Aska tuh deket banget ya, Det ya. Walaupun udah beda rumah, ya kan, Det? Det, jangan begitu apa ngeliatinnya. Maksudnya apa deket banget sama Aska? Ya kan anak saya juga. Terus? Tapi kan Aska sama gue lebih banyak waktunya. Sama lu apa sama dia nih? Sama dia dong. Sama gua dong. Dia kan gua. Oh, jadi saya ngomongnya ke sini aja. Dia tuh gua tuh dia. Lu siapa? Lu siapa? Ah, orang tua aja saya nanya. Orang tua saya aja nanya, "Pak, saya siapa?" Enggak, lu siapa? Kalina. Nah, kalau lu Kalina, lu tahu dong Aska ulang tahun keberapa? Tahu. Berapa? Berapa, Wen? Ya jangan tanya gue dong. 15. 15 tahun. Iya, 15 years. Oh, 15 years. Iya, oh. New Year's. Tahun baru itu, Nora. Tahun baru. Yes, old. New Year's. Yes, old. Years old. Lu New Year's. Oh. Tapi enggak apa-apa. Yeah. Maksudnya ya enggak orang ibu lupa kan biasa. Iya. Yeah. Mungkin gini, banyak orang yang enggak tahu tuh tentang perceraian kita gitu. Mungkin bisa diceritain kenapa kita cerai. Duh, ini ngeri banget. Boleh diceritain sedikit kenapa kita cerai pada saat itu ya? Tapi yakin nih, Det, diomongin aja, Det. Enggak apa-apa. Toh jadi, Anda yang nanti bertanggung jawab juga. Tuh, kan udah gua kata apa? Lu cuma nanya doang. Lah, emang gua tugas di podcast sono juga gua cuma nanya doang. Nah, gua jawab. Kalau terjadi masalah apa-apa segala macam kan lu yang dikejar. Jadi di mana-mana kan kita sebagai bertanya itu tidak bisa disalahkan, gak kecuali kalau kita mendukung satu hal. Nah, dia netral loh. Gua netral, lu menjawab. Iya. Ya boleh diulang deh pertanyaannya ya. Ya silakan diulang, Mas. Kalau misalkan ya smart people pengen tahu kira-kira apa penyebab kita berpisah. Aduh, penyebabnya waktu itu sebenarnya karena sirik aja sih, simple karena sirik. Maksudnya? Jadi lu kan sering sirik sama gue. Sirik kenapa? Ya lu maunya gue botak juga ya, nggak mungkin dong. Karena lu sirik,
Gue punya rambut, lu gak punya rambut. Berarti ngatain dia botak. Bukan ngatain, kan lu nanya kenapa penyebabnya bisa pisah. Nanti lu ngatain Mas Dedi botak. Gue gak pernah ngatain dia botak. Tadi lu bilang botak. Maksudnya kan dia kan emang botak, Wen. Lu jangan nyudut-nyudut ke sono. Gak ada dia, ada rambutnya. Mana? Ada. Mana? Di kaki. Itu bulu kaki. Itu bulu kaki. Kalau yang di bawah perut, paha. Paha. Ada juga. Tapi, cuma di sini kosong. Di situ kosong. Iya. Maksudnya ininya Om, rambutnya nggak ada. Oh Om. Dad. Ini Daddy apa ibu kosan sih? Tapi setelah dari saya ya. Nikah lagi ya abis itu nikah ya. Nikah lagi ya. Daddy juga ya? Belum enggak, nikah lagi belum, ya? Belum, oh belum, berarti gak sama kamu kita ya. Kamu berapa kali nikah lagi? Kira ketiga. Kira, sih ini ketiga. Ketiga. Ketiga, ketiga. Oh. Mau keempat. Mau? Maksudnya wah. Wah. Gila, gue aja gak tahu loh. Ini sih bahaya. Maksudnya mau keempat. Ini udah mau keempat bulan saya menjalankan pernikahan sama yang ketiga. Enggak dong, gitu. Enggak dong ya, ini yang... Daddy udah he-he nih. Enggak. Lu masih aja kesana. Enggak, sama yang terakhir lebih dari 4 bulan kan Mas Daddy. Lebih. Oh lebih dari 4 bulan ya. Kan saya bukan Kalina asli. Saya kan kagak tahu. Ya gak bisa, lu udah ngakunya Kalina. Nanti yang Anda bilang bukan Kalina asli itu kita edit kok, kita buang. Itulah fungsinya tapping. Oh iya iya. Lagi sih gimana gimana tadi? Iya, udah yang ketiga kali udah pernikahan ketiga kali. Aku. Iya. Oh, gimana dibandingkan saya lebih enak mana? Sebenarnya happy-nya sama sih. Cuma lebih bahagianya ya yang sekarang lah. Karena kan bukan jalanin sama kamu lagi sekarang. Cuma kenapa kalau sama dia? Bahagia juga. Lu bilang tadi gak sebahagia dia. Ya kan Wen, yang sekarang. Sama gue dong bilang. Oh iya sama gue. Ini jadi bingung nih tempatnya. Hah? Kenapa lu gak bahagia sama gue? Gak bahagia sebenarnya. Cuma kan sama yang sekarang gue ngejalanin. Ntar yang sekarang cemburu gimana? Kan lu yang lari dari tanggung jawab waktu itu. Kok lari dari tanggung jawab? Lari aja gue gak kuat. Duduk sambil tanggung jawab. Hah? Jangan menjurus ke perpisahan apa pak? Saya takut ini. Gak apa-apa. Emang kenyataannya kan begitu. Iya iya. Kenyataannya begitu. Iya iya. Tadi sih di sono bukan ngobrol, mah ngobrol yang lain. Ya, tahu. Kasih tahu dong pertanyaannya apaan. Gue juga gak ngerti. Iya kan, tak begini kok salah. Gak, kan? Tunggu, yang tadi awalnya ngomong Kalina ya. Tuh siapa? Yang tadi mau Kalina. Bukan tadi. Nah, Mas Ded kan ada di sini. Gue kan ngasih beberapa iya. pilihan. Iya. Lu sendiri yang milih. Berarti kan secara gak langsung gini. Masih ada Barbie Kumalasari yang pernah di podcastnya. Masih ada tadi gue bilang jangan mantan istrinya dia. Gue ngomong kok dimari. Bang udah di onin belum bang? Kamera bang? Belum. Oh lo juga kan. Berarti memang belum. Ya tuh temen gue kan. Gak ada. Gak ada. Tadi gue bilang gak ada bukti. Sekarang no picture no video hoax. Ada fakti? Bukti gak ada? Ada apa? Ada fakti? Fakti apa? Bukti? Bukti gak ada? Ada fakti? Itu ibu sama bapak. Itu ibu sama bapak. Hah? Lu yang pengen jadi Kalina. Yaudah. Lu yang pengen jadi mantan istri gue. Makanya orang mah yang sesuai postur gue aja. Jadi siapa? Raisa, Isana. Berarti maksudnya lu jadi Sarah di podcast sono. Maksudnya Sarah badannya kayak gini? Bukan, maksudnya ini sekarang lah, maininnya. Buktinya lu mau, lu buktinya mau jadi Sarah. Berarti lu menganggap bahwa Sarah badannya kayak lu. Ya bukan, Sarah mah cakep dibanding gue. Nah itu tadi lu bilang. Ya bukan, maksudnya sekarang nih, sekarang Wen. Sekarang Sarah jelek. Bukan, bukan. Saya gak bilang Sarah jelek Om. Saya yang jelek Om. Om lihat dah. Masih bercanda, masih ketawa-tawa. Masih bercandain ya. Sarah. Iya loh. Udah jelas-jelas di sini tuh nggak boleh bercandain Sarah, hah? Saya nggak banyak bercanda. Orang tersakit hati. Ditangkep loh. Tangkep loh. Bercandain Sarah tuh. Emang saya nyamuk ditangkep Om? Lo iya dong. Sarah tuh nggak boleh. Nggak boleh. Ih saya nggak bercandain Sarah Om. Tadi lo bercandain Sarah. Bercandain Sarah. Enggak. Ah ada buktinya. Bapak yang bilang Sarah di sono waktu itu kita jadi main podcast. Gue ngomongin Sarah. Gue bilang Sarah. Enggak lo nggak pakai H. Dari mana ketahuan sih pakai H emang enggak?
Sarah tahu kan. Emang kalau pakai H berapa duit sih nambahnya? Begitu aja deh. Gua minta izin sama Sarah. Sebelum, lu minta izin sama Sarah. Minta malah, bahkan kan gua tahu pembahasannya tentang apa namanya? Maaf, narkoba, masa muda dia yang segala macem. Gua konsultasi, boleh apa enggak? Oh, enggak boleh karena gini-gini. Siap. Gua bikinnya begini-begini aja gitu. Ntar yang jadi siapa? Ada namanya, ya belum terkenal-terkenal banget sih gitu kan. Gua bilang ada namanya Mimin. Terus si Sarah juga bilang, "Ah, siapa ya?" gitu. Tapi enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa sih gitu. Ntar deh orangnya gue kasih nomor lu biar ngomong langsung gitu. Tapi ya udah gitu, sampai pas syuting pun gue tanya, lu udah ngomong belum? Belum. Terus gimana dong, maksudnya apa nih? Ya udah deh, gue bilang, udah deh jalan aja deh. Semoganya, semoga Sarahnya sih nggak marah gitu ya. Ya udah, berarti minta maaf aja sama Sarah ya. Iya om, ntar saya DM Sarahnya. Udah sekarang dong. Iya. Kita syuting dulu ya om. Sampai Demian. Demian? Demian WhatsApp gue, bro, lu apain bini gue? Wih deh. Itu bener Min. Sampai ke lakinya loh. Gimana tuh? Nanti deh om, saya selesaikan deh om sama Bang Demian sama Mpok Sarah. Oke. Sama mantan istri saya? Iya nanti om. Nanti saya telepon mantan istri lu om. Lu ngargain lo tadi ada. Ntar saya DM ya om ya. Jadi ke situ-situ Wen. Kalau cewek gue tersinggung? Tuh. Lu gak hargain? Bawa ceweknya sekarang lu. Ya tadi kan ada. Ketemu lo. Saya kan gak jadi cewek om. Ya tapi kan lo dengan lo jadi mantannya kita. Gue bingung. Jadi mantannya kita, hah? Sama aja lo bercandain. Iya. Gitu. Lo gak ngargain. Gak ngargain pasangan gue. Enggak om, bukan bercandain kan. Saya ceritanya nih memparodikan. Mau jadi siapa gitu om. Saya kan dari tadi gak jadi pacar om juga. Gitu om. Serahlah. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.